saat ini saya masih berada di posko SAR KRI Nanggala 402 di KRI Dr. Suharto 990, di mana saya akan melaporkan perkembangan terakhir dari upaya pencarian SAR KRI Nanggala 402. Walaupun tim SAR telah menemukan serpihan dan kepingan yang diduga berasal dari KRI Nanggala 402, namun tim SAR yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono tetap semangat dan tidak mengenal letih dan lelah. Dari pagi, siang, bahkan hingga malam terus berupaya mencari KRI Nanggala 402. Selain itu, empati dan rasa persaudaraan Seaman Brotherhood juga semakin menguat yang berasal dari berbagai negara atas kejadian ini. Hal ini dibuktikan dengan telah datangnya personil serta armada laut dari negara-negara sahabat yang ikut membantu mencari KRI Nanggala 402. Saya mengingatkan kepada netizen untuk selalu mengupdate perkembangan pencarian SAR KRI Nanggala 402 dari sumber yang terpercaya. Saya ulangi laporan secara langsung dari posko SAR KRI Nanggala 402 di KRI Dr. Suharto 990.